Ketika perkembangan seterusnya, Tabung Haji TH bersama anak syarikat Theatre Age Berhad melaksanakan projek perintis e-lencana pengenalan haji bagi memantau pergerakan jemaah haji di Tanah Suci. Projek menggunakan teknologi low emission Bluetooth itu membabitkan 6,000 jemaah yang dipantau menggunakan aplikasi telefon pintar dan ia dijangka dilaksanakan sepenuhnya untuk memudahkan pemantauan semua jemaah Malaysia bermula tahun depan. Aplikasi e-lencana itu boleh membuat pengiraan jumlah dan pergerakan jemaah secara paling efektif dalam lingkungan 30 meter di 6 pusat pemeriksaan termasuk lapangan terbang dan bangunan penginapan. Tujuannya untuk mengesan jemaah berdasarkan pangkalan data TH dan memastikan tiada jemaah yang ketinggalan untuk aktiviti-aktiviti yang telah disusun untuk mereka termasuk 8 sesi bimbingan serta ceramah ibadah. Paling penting untuk mengesan pergerakan mereka ketika berada di Arafah dan sewaktu melaksanakan umrah. Kita perlu buat head count pada ketika ini, adakah semua jemaah haji kita berada dalam kawasan perkhemahan kita. Kita dah boleh membuat head count dengan cara mudah, tidak perlu kita buat tapping kepada e-lencana yang ada di sini, e-lencana ini. Maksudnya para jemaah haji akan ada lencana mereka yang biasa juga, masih lagi ada. Tetapi dalam masa sama juga mereka ada satu lagi lencana ini bersama dengan mereka. Jadi mereka hanya perlu lalu dalam jarak dalam 30 ke 50 meter, para jemaah haji akan dapat dikesan oleh apps yang kita ada hanya menggunakan handphone sahaja. Yeah. Jadi apabila kita dah menggunakan apps ini, kita dapat tahu nama setiap para jemaah haji yang telah dikesan ataupun di-capture dalam sistem apps ini. Jadi dengan itu kita tahu juga berapa ramai lagi yang tak ada dan kita bolehlah sama ada kita tengok balik, zoom in, mungkin mereka berada di hospital, mereka telah pun dibawa oleh kumpulan yang lain dan sebagainya atas urusan-urusan tertentu. Jadi semuanya ini akan dapat kita perolehi maklumat tersebut. Bagi projek perintis itu, 6,000 jemaah yang terlibat dari dua maktab diberi lencana berkenaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sehingga 1 Ogos, 18,306 jemaah haji Malaysia sudah pun berada di Tanah Suci. 12,537 daripada jumlah itu kini di Mekah, manakala 5,759 di Madinah.